cacau susu atau pisang susu ya. Pisang susu. Pisang susu. Ya tapi bunya. Ya, ya, udah. Tapi kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Mang Pep. Hari ini saya sedang berada di Kampung Cijaring, Cempaka Mulia, Cianjur. Jadi kita akan menuju rumah yang di sana tuh. Nah ini ya. Ada satu rumah di tengah sawah dan di atas tebing. Kebetulan saya ditemani oleh Kang Ade. Kang Ade sedang di belakang ya. Nah jadi jalannya tuh, jalannya ke sana ke bawah ya. Bawah nanti terus ke atas naik mapai sawah atau mapai galengan. Nah rumahnya dekat pohon kelapa tuh, kita lihat ya. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus perjalanan kami sampai selesai ya. Wih, pesawahannya mantap sekali. Ini tipis-tipis ya ininya, pemetang sawahnya, jadi susah dipakai jalan kaki. Ini ada pohon nangka sangat cetek ya, sangat pendek. Nuju naon pak? Nuju ngarit? Ih, tuh iya pohon nangka mani deet kianya, pendek, tiasa dirawel ya mah. Ini teman-teman ya, jembatannya atau sasaknya tuh harus pelan-pelan, bikin dengkul saya gemetaran ya, soalnya sasak bambu dan kecil. Akhirnya kita sudah sampai. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ini adalah rumahnya ya. Dan di sini hanya ada satu rumah. Alhamdulillah. Yuk kita lihat yuk. Saya ngos-ngosan. Masih ngos-ngosannya. Di depan rumahnya ada kuburan. Kita langsung melihat ke sini. Wih, ada domba. Terlihat seperti domba Garut. Oh iya, domba Garut ya. Domba Garut ini deh. Kayaknya rumah.
Sayangnya. Wih. Dombanya bagus sekali. Domba Garut. Assalamualaikum. Nuju naon, Bu? Nuju naon? Damang atuh. Nyanggakeun silaturahmi. Sami. Sareng Ibu saha? Ibu Titi. Ibu Titi. Iya, rawasan tempatnya nya punya. Mangsa bumi ya teh. Oh. Tuh teman-teman ya, ini ada empang di sini. Ada pancuran juga. Tuh. Eh, ikannya ini kunaon, Bu? Ikannya mati ini teh. Ini di samping rumahnya ada bangku atau kursi buat ngadaweung sambil memandangi pemandangan alam. Soalnya ke sebelah bawahnya ini sawah tuh. Sawah yang luas dengan hastera sharing. Kita lihat ke sini. Tuh, pemandangannya mantap sekali. Indahnya. Hidung calik ke dia rausen nih. Enggak. Rausen dah. Ari ibu lingih di dia sarang saha? Nyari rawe ka bumi. Maksudnya di bumi sabar urang? Sabar jalan? Opat. Opatan. Oh. Tapi ai bumi mah mung aya hijinya. Tebih ka itu ka dieu nya. Itu udah caraket. Palih mana? Palih itu gulampengan si kopi. Oh, nya saki mah lumayan tebih. Anggang gitu nya. Anggang. Maksudna pami bahasa Sunda mah anggang. Iya, anggang. Anggang itu agak berjauhan ya, tapi tidak terlalu jauh. Rausin air di tengah-tengah sawah di atas tebing katanya. Di pinggir, maksudnya di lereng bukit lah ya, di lereng-lereng sawah yang teras sharing. Takutannya takut gempa gitu. Takut gempa? Iya, kan waktu takut. Ada air gitu. Airnya besar. Takut besar. Longsor. Takut longsor emang ya. Teman-teman, longsor. Ini tanahnya memang berada di kemiringan yang berapa derajat ya ini teh? Kemiringannya mungkin sampai sekian derajat lah ya. Iya. Tuh. Tapi sok aya longsor dia. Nya maksudnya di kawasan ieu kitu dicakep. Iya Mas, mungkin satu desa longsor. Oh. Tahun sekarang tahun 2000. Di Palih mana? Di sini di Campaka di Kebon Karet. Oh, sono longsor. Kebon Karet di itu tuh Kubang Pari. Di Kubang di Pari. Sono longsornya. Iya. Di Cikopi bumi oge ka ieu ka gusur. Ari aktivitas adi dinten sok ka mana ibu teh? Di bumi we? Di bumi. Kadang sok damel. Kadang damel di Serang gitu. Ari abahna ka menuju ka mana? Kurang koren. Oh, menuju damel. Iya, lauknya di pelakan naon itu, peluk emasnya. Peluk emas. Peluk emas, sarang ianya, nilanya. Nila, wah, suasana di sini sangat nyaman sekali ya. Sangat tenang, jauh dari tetangga. Jauh dari tetangga. Pami bahasa Sunda mah, tebih kanapi omongan. Iya, iya. Tebih kanapi cariwasannya punya. Tapi sok mah tah pami wengi tah aya rada keung-keung tah. Teu aya. Teu aya. Teu aya keung-keung di dieu mah. Alhamdulillah nya. Nya teu aya. Cuma meureun nuku ibu di hari wangkeun mah cuma hujan. Yang ibu takutkan cuma hujan ya, ada longsor gitu nya. Takut ya, ada longsor lah ya. Iya. Ketakutannya tah itu. Ternyata yang begitulah yang ibu takutkan ini hanya longsor kalau masalah misalkan tapi hewan buas kumaha hewan buas? Tak aya. Enggak ada di sini mah. Aman ya. Enggak ada buas-buas. Alhamdulillah orang. Gitu kalau gitu apa gini
hewan kecil-kecil gitu, apa namanya? Kadal. Lasun. Oh, lasun. Lasun gini gitu. Lasun. Oh, paling gitu, ayam lasun. Makan gitu. Ayam gini gitu. Anu sok ngah, oh hama ayam. Heeh, hama ayam lasun. Tapi nah lagi itu pare kuning. Padi kuning. Padi kuning. Lagi gini tah. Tapi nah ini sawahnya lagi kering. Kalau enggak kering enggak ada. Enggak ada lasun. Tuh dari kejauhan ada saung. Saungnya bunyi. Saung sawahnya atau bumi itu tuh? Saung sawah. Oh, saung sawah. Sedang nyetel musik ya sampai kedengaran ke sini. Sedang tunggu katanya. Tuh Kang Ademo lagi nyandet cau atau pisang. Hih, mantap. Aduh, Ibu ngarepotkeun nyuguhan cau sagala. Tuh teu ngarepotkeun soknya. Ditampi ya, Bu ya. Cau naon ieu teh? Cau susu. Cau susu. Cau susu. Susu. Di kampung kata itu cacana teh cau susu. Ngawapna atuh cenah. Mantapnya Kang ya? Alhamdulillah. Ini namanya cau susu atau pisang susu. Pisang susu. Pisang susu. Yuk tampi bunya. Iya, Onda. Tampi ya. Kita coba ya. Rasanya seperti apa? Rasanya manis sekali. Manis sekali nya bunya. Oh, itu ada rangkepnya. Nah, ini adalah pisang susu tuh kita lihat. Aduh, Ibu ditampi ya. Mantap. Abdi, yos tadi di dia nya. Sambil duduk makannya ya. Makannya sambil duduk. Mantap. Lagi nya Kangnya. Enakeun. Rasanya manis. Manisnya lagi. Manisnya lagi, pedasnya manis. Susu namanya. Pisang susu. Jadi mati muda bahasa Indonesia ada keluaran Saudi atau ya mah Saudi atau ya. Oh, pantas damal di Saudi. Gila. Apalun nih bahasa Inggris ge bahasa Arab aja. Oh. Jalan kita. Tujuh iya umur 27 tahun. Kapungkur berarti nya. Aslami. Sabara tahun di Saudi? 2 tahun setengah. Ibu itu aya titipan salit, titipan sodako, tapi isin salit ya. Ikhlas marido, kena isin aya ikhlas maridonya ku ibu ditampi pisan. Mohon. Ibu bapak nyeri tuur. Oh, nyeri tuur. Nyeri tuur. Kunaon? Ah gitu berarti seueur damel mah. Oh. Damel berat-berat. Seueur damelnya. Mohon. Ya teh salit hamba Allah ti penonton mugia katampi hatur lumajengnya punya. Amin. Mudah-mudahan ibu sing sehat daya tuhnya. Mudah-mudahan sing gampil milik rezekina. Salam wae ka Abah. Mangga ditampinya punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sing barokahnya punya. Sing barokah, mohon. Mohon sing barokah. Anu masihanana sing barokah, sing banyakkeun nyuswa milik rezekina sing di limbah-limbah ti Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Ya kitu kana ibu kayaknya. Ibu ge sami mudah-mudahan sing barokah sing tamih-tamih rezeki. Tah sing jajat. Ibu abdi teh bade uihnya sanes kirang sono hatur punten pisan ku abdi di wagel. Teu nanaon di dema datara ka mana-mana. Mohon oge hatur nuhun pisan abdi diangkeun nya punya. Ya sami. Diijinan ngaliput ya raoseun bumina di tengah sawah Ya tenang. Ya tebih ka ditu ka dieu. Mudah-mudahan. Kan kira jalmina jang jalmi kieu tegaduh. Sami we da abdi kitu gaduh. Ibu mangga di kantun nya.
Mangga, mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.